sesi gatelan. Di mana di sini adalah tempat untuk para bakat-bakat atau talenta-talenta yang sangat luar biasa. Dan setiap pemenangnya nanti akan tampil di kafe yang saya kelola. Dan juga akan mendapatkan hadiah 1M. Wow. Untuk itu, saya sudah mendatangkan juri-juri internasional yang sudah berpengalaman tentu saja. Perkenalkan diri masing-masing dari mana dong? Dari Pak Jo dulu. Ya, terima kasih Pak Denny. Saya mewakili teman-teman penggemar musik masa lalu, komunitas Pemalu. Oh, komunitas Pemalu. Kalau disingkat Pemalu. Pemalu. Itu udah disingkat. Saya Abdel, saya ini sebagai musisi yang enggak pernah kendur dan enggak pernah tuwir. Disingkat mundur wir. Oke. Ini dia peserta pertama. Saya dari saya dulu belum. Ya oke. Bapak dulu. Yang adil dong. Iya. Oh, perkenalkan. Yes. Saya. Ya, mantap. Menarik dari mananya? Oke. Okay. Belum omon-omon. Belum. Iya, belum omon-omon. Dari omen-omen. Oke, langsung disingkat. Oke, belum singkat apa? Disingkat aja. Oke, saya terwakilan. Langsung aja Pak, disingkat ya. Langsung. Gak usah dijelasin. Mau disingkat apaan? Ya. Dijelasin dulu, baru dipancing. Okay. Disingkat, ya. Gitu. Ya, maksudnya disingkat. Saya ya dari kualitas dan aduhai adil dan makmur. Enggak usah disingkat. Disingkat. Panceng disingkatnya apa? Langsung maksudnya untuk mempersingkat waktu, Pak. Enggak usah disingkat. Tinggal disingkat begitu aja. Oh iya. Ya. Jadi singkat? Cuma punya teman percuma kalau enggak ada. Disingkat. Apa tadi kualitas? Ulang. Dari komunitas apa Bapak ini? Komunitas apa, Pak? Berkualitas, aduhai, adil dan makmur. Panjang amat singkatannya, Pak. Disingkatnya apa? Disingkat. Disingkat. Ya. Disingkat? Enggak jadi. Ya. Oke. Yang pertama, protes. Protes kenapa, Pak? Ini kursi kita juri dari internasional. Gila aja. Ini bangku. Kan kursi sotomi. Kursi sotomi buat juri. Kerasa kepantat. Ini yang pertama adalah seorang disingkat. Belum enggak usah. Oh. Tadi lu enggak pancing gue. Ya gitu. Apa-apa. Ini adalah pesulap yang sangat luar biasa. Dia adalah murid dari, pernah mendengar nama Angel? Pernah. Yang terkenal? Iya. Ini muridnya, Lelga. Kita panggil, Lelga! Pak Tarjo. Sit. Ini sulap atau atraksi aja? Dari Jawa. Awa. Awa najin. Apa? Cilupa. Bentar, ini yang asisten yang mana? Yang pesulapnya yang mana? Siapa Tarjo? Oh ini asistennya? Pesulap. Dan dia pesaing. Saya adalah asisten. Dia pelatihnya, kira-kira pelatihnya. Ya. Oke. Okay. Ini pasangannya cocok sekali Anda ya? Mohon maaf. Ya. Oh. Lagu apa? Loh. Slang. Kita kan juri, Pak. Pak Tarjo, ini Anda mau ngapain? Maksudnya mau teka-teki apa mau sulap? Ya. Burung kakak tua. Wow. Yeay. Itu adalah pembukaan dari penampilan sulap kita. Disingkat lagi. Tadi lu enggak. Selanjutnya kita akan melakukan penampilan yang kedua. Tolong dibantu ya. Ya. Ah. Yuk, yang pertama. Gak usah. Dilihat kan bisa. Ini kotaknya kelihatannya kecil, tapi ini dalam. Ya. Gak taunya? Nah. Gak usah. Ngambil toh. Oke.
Yang pertama, ini apa? Yo, ini apa? Ini apa? Meteran. Ini apa? Meteran. Ya, ini adalah meteran perang, ya. Oke. Okay. Meteran. Meteran. Ya. Ya, tolong dibantu ya. Meteran. Wah. Ya. Apa, Pak? Enggak gitu caranya. Makanya gimana? Kalau saya ajarin, jangan tidur. Gimana? Saya jadi ikutan tidur. Aduh, bikin malu. Jadi gini harusnya. Ya, ini mohon maaf. Ya, harusnya gini. Kompak ya berdua ya. Gitu. Oh, berdiri. Oh, bisa turun. Penampilan. Ayo mana? Macet. Oke. Saya belum pernah lihat kayak gini. Saya juga baru ini. Sumpah saya baru lihat ini juga. Baik, berikutnya penampilan kita yang kedua. Tolong dibantul ya, dibantul ya, dibantul ya. Simsalabim. Ada apa? Prok. Jadi gak usah. Gak usah. Oke, ini tahu apa? Tempat tisu. Ya. Gimana main? Gini. Dipandu pakai ini dulu. Simsalabim abrakadabra. Simsalabim abrakadabra. Nah, mainin. Terus? Mainin. Terus? Astagfirullah. Bravo. Mana? Seharusnya. Ya. Harusnya. Ini ambil. Terus? Oh. Wow. Terus? Gitu. Oke. Tepuk tangan. Berikutnya. Ada pesulap lupa ya. Berikutnya. Kita ada... Jangan, ada tong ajaib. Tong ajaib. Oke. Okay. Ya. Tolong dibantu ya, dibantu ya. Prok. Woi! Ya, loh kok buka? Mohon maaf. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Jadi, harusnya seperti apa? Tanpa bantuan dan tanpa saya sentuh. Ya. Apa yang akan terjadi pada tong ajaib ini? Kosong? Enggak ada lanjutan. Enggak ada kosong-kosong, memang kosong. Cuma mangap-mangap. Mohon maaf ya. Oke, kita ulangi. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang... Gimana? Saya masih bingung. Masih banyak ya. Ayo lagi, ajarin. Ayo dong diulang. Ajarin. Ya sebenarnya. Itu konsentrasi. Iya. Oke. Okay. Perlu bantuan Pak? Naruhmu kebalik. Puter. Maaf. Oke. Ayo. Prok. Mohon maaf. Kita tampilnya bisa diganti tinju aja enggak? Iya. Oke. Kasih tepuk tangan. Itu kenapa? Wah, luar biasa. Oke. Ya. Mungkin dewan juri silakan. Juara kita. Belum. Ini kan ada komentar dewan juri. Silakan dari Pak Abdel dulu. Saya lihat sepertinya malah asistennya yang lebih banyak menguasai trik-trik pertunjukan ini. Kenapa? Mohon maaf. Kalau ini bukan saya ngajari, dia memang punya bakat. Iya. Dia punya bakat. Dia satu-satunya pesulap yang bertelur tiga. Bapak jangan meremehkan saya. Iya. Bapak ini siapa namanya, Pak?
Yang ini namamu, namamu ya. Ditanya. Pak Tarjo. Tarjo. Pak Tarjo. Pak Tarjo yang jadi asistennya Mas yang balik ke balik. Mas yang itu siapa? Maaf. Leo. Leo. Leo apa? Leontong. Oke, Leontong. Kenapa nggak ditukar aja perannya gitu, Mas? Saya karena memang di sini tuh saya ingin membantu teman saya ini untuk meraih popularitas. Bentar lo bebenah aja lo kerjaan lo, hei. Orang lagi dikomentarin. Kalau saya sepakat dengan Pak Abdel ya. Sepaket mungkin yeah, mereka. Betul. Kalau yeah, saya lihat ini yang Pak Tarjo ini bukan pesulap, tapi malah seperti pesuruh. Iya. Tadi disuruh-suruh ya. Itu dari saya. Iya. Iya, iya. Saya pesulap internasional, akan saya tunjukkan nih, bagaimana gimana? Sulap itu yang baik dan benar. Nih. Wah, ini loh. Sulap yang baik dan benar. Dia kok gelisah jadi. Silakan Pak. Perlu asisten Pak? Enggak perlu. Ya, disingkat. Ya. Ini dia, Pak Jarwo ini. Pesulap. Oh, ini memang. Bapak ini aslinya masih muda tapi disulap jadi kelihatan seperti ini ya? Ya, betul. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Ini musiknya enggak pantas dah. Kok balok? Malah balonku. Ini kayak lagi ulang tahun anak saya. Iya. Nah, ini alat pusaka. Dulu ininya ular dulu. Terus? Tuh. Kok bisa jadi gitu? Ular saya jual, saya beli keris. Perhatikan. Pelantikan. Perhatikan. 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 Lu nggak lihat, bukan muka gue yang diperhatiin, oh, Bar. Kamu jangan deket-deket. Cabut dulu, Pak. Ini ya, jangan diajarin, Cim. Biar lupa. Itu udah tahap berikutnya. Enggak. Nah, angkat lagi, lagi. Entar dulu. Dibalikin aja biar orang-orang tahu. Enggak, diam! Jangan ganggu, bisa nggak sih? Gak Bapak bisa. Bapak belum makan. Kalau bukan. Bukan. Gemeter. Ya. Aduh. Deg-degan. Ya, takutnya, ya, takutnya belum makan. Itu ilmu. Oh ilmu, maaf, maaf. Diangkat dulu dikit Pak, kalau gitu gak kuat. Harusnya gini, diangkat. Harus iya. Diangkat. Nah, tangannya agak gini. Iya, nah, iya, iya. Krisnya keluarin dikit. Iya, iya. Krisnya keluarin dikit. Iya, iya. Iya, diem aja. Ininya agak maju. Topi miring. Iya, iya. Topinya udah, iya, iya, iya. Lu pergi gak dari sini? Perhatikan. Susah. Iya, tenang bisa, aja, Cik. Gak bisa. Ntar biar mirip, iya, mirip, iya. Mirip dikit. Nih. Iya. Keris bapak keluar. Iya. Elah. Gak bisa. Oh, orang lagi mau bersulap, lu dandanin gua. Biar mirip, biar mirip. Oke. Okay. Ya, okay. Gak bisa. Gak arti, bisa. Arti angkat dulu. Bisa! Enggak, angkat dulu. Gak bisa. Bapak udah, gue udah belajar berpuluh-puluh tahun. Bapak main sulap apa main lihat-lihatan, Pak? Iya. Lu gak bisa diem gak, Jo? Fix belum makan. Gak percaya. Wow, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Pak, ini kok bisa gini? Ini siapa yang masang talinya di sini, Pak? Pak. Jangan lupa, Tony.